Utang orang. Orang. Utang orang. Ah. Bayar ke tak bayar? Yelah, yang bayar jawab kuatlah. Yang tak bayar kan perlahan jawab ni. Bayar insya-Allah. So. Patut kita kena rasalah. Takkan Allah Ta'ala tengok bab lain saja, bab hutang pun besok Allah akan tanya. Sehingga kata nanti sallallahu alaihi wasallam, Nabi dah bagi isyarat pada orang yang sedang syahid berperang di jalan Allah. Nabi kata orang ni tak, dia tak lepas walaupun syahid. Kenapa? Sebab dia berhutang. Maknanya orang syahid ni sebesar-besar makam. Makna orang yang paling tinggi makam di sisi Allah Ta'ala antaranya orang yang syahid. Tapi oleh kerana dia berhutang, tidak dipandang syahid dalam dia berjihad untuk agama Allah Ta'ala. Ya, mai. Kenapa kita tak rasa murakabah? Saya tuan-tuan tengok ayat hutang tu, Allah bagi satu muka surat tu panjang. Ayat hutang saja satu muka surat tu, tengok dalam Quran ada satu muka surat satu ayat ayat hutang. Allah suruh tulis, tulis, tulis. Ah, tulis. Tulis tak majik? Tampal dekat pintu masuk. Setiap kali keluar je nak belanja, alamak hutang banyak lagi. Ah, macam boleh. Tapi masalah lah kalau orang datang. Dan datang orang tengok, ay banyak nak hutang kau yang kata dia. Tuan-tuan, hutang kena bayarlah. Hutang pun Allah Ta'ala tengok. Bukan soal mengumpat saja, mengadu domba pun Allah Ta'ala tengok. Orang kita faham tentang mengumpat saja dosa. Mengadu domba. Tahu mengadu domba? Sampai Nabi SAW sebut apa? La yadkhulunal jannata annamam, kata Nabi. Takkan masuk syurga orang yang mengadu domba. Tahu mengadu domba? Sengaja ditanya orang tu supaya bagi orang tu kelahi dengan orang sana. Sengaja dia bawa cerita supaya orang tu kelahi dengan orang tu. Hati-hati sikit tuan-tuan. Ni yang kaki update Facebook. Tu sengaja kita up supaya orang berkelahi. Tu mengandung domba lah tu.